Yo, halo teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakalan ngedapetin free item lagi di event terbarunya Roblox, yaitu event Frog World. Dan di mana di event kali ini kalian bisa ngedapetin free item yang lucu dan keren banget menurutku, dan cara dapetinnya gampang banget. Jadi soalnya sebelum ke videonya, jangan lupa kalian like dulu video ini, subscribe channel buat yang belum, share juga ke teman-teman kalian supaya mereka tahu, dan ya langsung kita ke videonya. Nah oke teman-teman, untuk cara dapetin itemnya, pertama-tama kalian masuk ke dalam game ini, dan ya di sini kalian bisa ngedapetin item ini teman-teman. Itu sendal ada di kepala kalian ya. Ini kenapa aku bilang ini lucu, karena ya emang lucu gitu teman-teman, karena ya kapan lagi sendal di kepala kalian cuy. Nah untuk cara dapetin itemnya, ini ada quest ya. Pertama-tama kalian harus mainin 3 mini games ya. Di dalam game ini itu ada mini games ya, dan kalian harus main 3 mini game. Setelah udah selesai main 3 mini game, kalian tinggal join ke konser teman-teman, dan ya nanti kalian bakalan dapat itemnya teman-teman. Nah sebenarnya di sini kalian bisa main 3 mini games atau kalian complete the journey scavenger hunt, tapi kalau menurutku yang mudah ya ini aja lah ya, bermain 3 mini game, karena ini dia portalnya nih, ini portal mini gamesnya dan ini portal konser ya. Jadi setelah kalian selesai mini games, kalian masuk ke portal ini. Oke, jadi kita bakalan main mini games dulu teman-teman. Nah ini dia mini gamesnya. Oke, ini masih di lobby ya. Ini aku pakai private server aja gitu ya kan, biar nggak nge-lag teman-teman ya. Karena nggak tahu kenapa Roblox sekarang kalau kebanyakan orang tuh jadi nge-lag. Jadi udah kita pakai server privat. Nah ini Croaky Roads ya. Jadi di sini kita tuh kayak harus nyebrang gitu teman-teman. Ah tidak sempet, no, nggak sempet cuy. Tapi ke satu ya. Tapi udah lah ya. Siapa itu kayaknya udah deh. Yang pertama tuh kayaknya udah deh. Oke kita 2 mini games lagi mungkin. 2 mini games lagi. Nah iya. Ini kita. Oh ini kayak main ini guys. Oke, tapi kayaknya kita berhasil nyelesain teman-teman. Kita intinya kayak udah berpartisipasi dalam mini games gitu loh. Walaupun kita nggak namatin ya. Kita dapat poin sama dapat trofi guys. Oke, satu mini games lagi, satu mini games lagi. Let's go. Nah sampai kita ke puncak, let's go. Nah kita udah nyelesain 3 mini game teman-teman. Kita nah tinggal tunggu terus hilang. Nah kalau kalian udah selesain 3 mini games atau udah main 3 mini games, kalian klik aja nih tombol keluar yang ada di kiri, tinggal diklik. Nah oke teman-teman, di sini kita udah selesain 3 mini games dan ini udah kecentang ya, play 3 mini gamesnya. Dan sekarang kita harus join di konser stroke or portal. Oke, jadi kita harus join konser masuk ke portal yang ini teman-teman nih ya. Kita masuk ke portal yang ini, apakah bisa? Boom, wait, this portal will active 20 minutes before the concert start. Oke, kita telat sepertinya.
Karena di sini dikasih tahu bahwa portal ini bakalan aktif 20 menit sebelum konser itu mulai ya. Berarti itu dikasih 20 menit buat persiapan kalian masuk ke dalam konser ini. Dan ya, di sini aku udah nggak bisa masuk, teman-teman, kayaknya aku telat. Dan ya, kita baca di sini, concluded. This concert event has concluded. Thank you. Okay, acara konsernya telah selesai, teman-teman. Acara konser telah selesai. Terima kasih. Okay. Jadi di sini aku telat. Ya udahlah ya, teman-teman. Jadi intinya kalian cuma harus selesaiin 3 mini games dan masuk ke dalam portal. Maksudku masuk ke dalam konser portal ini, teman-teman. Dan nanti ketika kalian masuk dan ada tulisannya kayak gini nih, atau ketika kalian masuk ke game ya, kalau nanti tulisannya itu kayak ada waktunya, nah berarti itu konsernya bakalan dimulai, teman-teman ya. Tapi kalau kayak gini nih, berarti kita telat. Konsernya tuh udah dimulai hari ini. Mungkin kita harus tunggu besok atau beberapa jam lagi. Kalau nggak salah sih sekitar 6-7 jam konsernya bakalan dimulai lagi, teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu aja ya. Nanti kalau konser udah mulai lagi. Nah, jadi intinya aku cuma mau ngasih tahu itu aja ya. Kalian cuma harus main 3 mini games dan masuk ke dalam konser ini, dan nanti boom, kalian bakalan dapat item sendal kepala ini.